Akibat hujan deras longsor batu besar menutup jalan nasional di Pacitan Solo lingkungan Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Kabupaten Pacitan, Jumat, 19 Januari 2024. Dilaporkan tidak ada korban jiwa. Hanya longsor tersebut membuat jalan nasional tersendat hingga berjam-jam. Lantaran longsor mulai, Jumat, 19 Januari 2024, dini hari. Pantauan di lokasi, batu yang longsor berukuran besar. Batu terjatuh dari tebing setinggi 8 meter. Alat besar memecahkan longsoran satu batu yang berukuran besar. Berawal dari hujan deras pada dini hari, kemudian terjadi longsoran batu yang mana tidak bisa kita evakuasi segera, sehingga sampai tadi malam baru kita lakukan alat berat untuk memecah batu, sehingga bisa dibuat satu jalur untuk akses jalan antara Pacitan dan jalur keluar Pacitan. Berarti sementara sistemnya buka tutup ya, Dan? Sementara sistem masih buka tutup, sampai selesai ini nanti, mudah-mudahan nanti satu jam ke depan sudah bisa dilalui. Tidak ada korban jiwa, Dan? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kami dengan stakeholder yang lain dari BPBD hari ini berusaha menggunakan alat atau diterpal sehingga tidak terjadi longsoran susulan karena di atas ada rumah warga. Imbauan kepada warga yang lain, Dan, berkaitan dengan musim hujan ini, Dan? Imbauan kepada masyarakat berkaitan dengan hujan, terutama kita bisa melihat intensitas curah hujannya sehingga rumah-rumah yang di tepi tebing atau di tepi jalan-jalan yang dimungkinkan akan berdampak longsor untuk berhati-hati dan bisa menjadi tempat yang aman. Buka tutup mau dan buka tutup mau dan.